Mas ayo mulih wis isu. Mas ayo mulih wis isu. Ayo mulih wae. Ayo. Halo, kembali bersama saya Wisna Geni Vlog. Kata bosan, jenuh, atau boring sering muncul pada saat kita latihan, khususnya olahraga nge-gym. Kenapa? Karena olahraga nge-gym bisa saya katakan olahraga sangat monoton. Kita lakukan gerakan di hadapan cermin, berhadapan dengan bayangan kita. Dan itu terus-menerus terjadi. Tanda-tanda faktor kalau kita sudah mau bosan. Pertama, latihan kita sudah tidak teratur. Meskipun kita mempunyai waktu yang luang untuk latihan, tapi kita sudah tidak berminat atau sudah hilang semangat untuk ke tempat gym. Ada kedua, saat kita latihan, kita tidak semangat hingga tidak mengeluarkan keringat sama sekali. Ada ketiga, kita lebih asik atau lebih suka mengobrol dengan teman-teman yang ada di tempat gym daripada kita melakukan gerakan bisa kita lakukan. Terus tip-tip apa aja yang bisa kita lakukan saat tanda-tanda itu muncul atau kita sudah mulai jenuh datang ke tempat gym? Pertama, rubah tujuan Anda untuk nge-gym. Kebanyakan dari kita itu ke tempat gym dengan tujuan membentuk tubuh menjadi bagus, menguruskan badan. Lalu apa yang terjadi ketika kita tidak sampai pada tujuan kita? Kita akan menyerah. Atau ketika kita sudah sampai pada tujuan kita sudah berpuas diri. Jadi, kita ubah tujuan kita. Tujuan kita ke tempat gym ialah menjaga kesehatan. Perkara tubuh kita menjadi ideal, menjadi fit, itu merupakan bonus saat kita berolahraga. Kedua, tambah variasi-variasi gerakan. Karena tidak kita pungkiri lagi, memang ke gym itu sangat membosankan, monoton. Jadi kalau gerakannya itu aja, mungkin kalau sehari, beberapa minggu, itu tidak masalah. Namun yang terjadi, apabila kita melakukannya sampai beberapa tahun, yang terjadi sangat bosan. Jadi, menambah variasi latihan gerakan itu sangat amat bermanfaat bagi kita agar tidak bosan. Ketiga, cari partner atau teman untuk tempat gym. Bisa dengan teman, bisa dengan sahabat, atau mungkin pasangan kita. Bisa memotivasi, saling sharing gerakan, saling sharing repetisi, saling sharing program yang mungkin bisa bermanfaat untuk kita. So, sangat bermanfaat sekali kalau kita mempunyai teman atau partner saat kita tempat gym. Dan yang pasti, jangan sampai kita melupakan untuk latihan, malah kita cenderung untuk mengobrol di luar hal-hal olahraga. Keempat, cari tokoh idola yang bisa memotivasi Anda. Seperti Aderai, seperti Conor Murphy, seperti Kai Green, seperti banyak tokoh idola sana yang mungkin bisa membuat Anda menambah semangat. Dan ini terbukti, apabila Anda memang sudah merasa jenuh, Anda membuka-buka atau mencari-cari video tentang tokoh idola Anda, akan menambah semangat kita untuk latihan kembali. Yang terakhir, apabila memang benar-benar Anda sudah jenuh atau bosan, Anda bisa berhenti atau rest istirahat, bukan off, rest istirahat untuk sementara waktu, atau Anda bisa beralih ke olahraga lainnya seperti olahraga outdoor, bersepeda, olahraga futsal mungkin yang membutuhkan banyak teman untuk berkompetisi dan lain-lain. Tapi yang diingat, Anda jangan sampai berhenti terlalu lama, off, saya katakan, bukan rest ya, off, berhenti terlalu lama hingga yang terjadi tubuh kita merasa nyaman untuk tidak beraktivitas. Karena apa? Karena yang terjadi, apabila kita mau olahraga kembali, itu sudah sangat panas dan sangat sulit. Karena tubuh kita sudah biasa untuk tidak beraktivitas, istilahnya tidak berkeringat. Jadi saya ulangi lagi, yang utama, apabila kita mulai yang bosan, kita rubah tujuan
mindset kita untuk tempat gym untuk menjaga kesehatan. Perkara tubuh kita menjadi ideal, tubuh kita menjadi fit, gemuk menjadi kurus, kurus menjadi berotot, itu merupakan suatu bonus. Mungkin cukup demikian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Terima kasih.